Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba armada yang sudah 1 tahun ya, tetapi belum ada armada sama sekali. Ini adalah Avante H9 dari Masang Masutro dan Avarik Madiwa. Dan mod Avante ini benar-benar spesial banget ya, karena di awal munculannya itu sudah menggunakan fitur yang namanya aksesoris bergoyang ya. Jadi ketika perilisannya itu sudah ada aksesoris yang bisa bergerak, karena di fisik sendiri sudah ada fitur gandengan yang bisa membuat fisik dari kendaraan itu bisa realistis ya, atau bisa bergerak gitu ya. Dan untuk modnya itu seperti ini sudah pernah kita review beberapa kali ya, bahkan sudah sering banget kita menggunakan armada bawahnya dari PM1. Dan untuk sasisnya sendiri mulai dari sasis Hino, Scania, Mercy, juga ada Volvo ya. Dan yang kita gunakan adalah sasis ini sasisnya kayaknya Mercy. Oh iya Mercy, karena ini menggunakan sasis best frame ya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, kita gunakan ya teman-teman. Dan ngomong-ngomong, ini salah satu mod yang belum pernah ada update ya sampai sekarang. Tapi untuk modnya ya masih enak sih, cuman yang gak enak itu cuma di bagian ini, di bagian mapnya gitu ya. Kalau untuk mapnya ini agak sedikit ada penyesuaian gitu sih. Nah, bisa teman-teman lihat kayak ada potong gitu ya. Tapi ini bisa dibenarkan dengan cara gini ya, agak dijauhkan. Nah, jadi nanti agak kecil gitu ya. Solusinya mungkin gitu. Dan ini salah satu armada yang ada aksesoris gantungan di bagian interior sama armada yang dream coach ya. Dan armada setelah itu seperti MHD itu sudah nggak ada ya, sudah nggak ada aksesorisnya. Katanya ini aksesoris di interior itu berat gitu, tapi tergantung dari device atau perangkat HP kita sih. Kadang ada yang lag, kadang juga ada yang lancar ya. Tapi kalau di Avante ini lancar ya ini, jadi bagus gitu. Waduh. Dan ini untuk spionnya, ini hampir mirip spionnya ini ya. XZD, karena untuk basic modelnya itu sama. Dalam tanda kutip itu yang XZD ini ya, di SR2 gitu ya. Kalau SR3 kan sudah ada perbedaan, tapi kalau dari pandangan itu masih tetap sama ya. Dan ini seperti mod XZD, tidak ada spion kecil ya. Dan ini ada antena di bagian interior yang saya suka, karena walaupun cuma antena tetapi untuk fungsinya itu kan banyak banget ya. Salah satunya adalah untuk media berkomunikasi gitu ya. Dan untuk tombol-tombolnya ini rapi banget dan juga bawahnya tong. Mungkin mod-mod yang lain itu kan biasanya cuma ini ya, ngikut aslinya. Kalau ini mungkin dibentuk semi di Eropa gitu ya. Jadi untuk modelnya ini bagus pol gitu ya. Gantungannya bisa gondal-gandal jenis, mantap ya. Kalau yang tronton Volvo itu gantungannya berwarna ini, berwarna hitam gitu ya. Kalau ini kan berwarna-warni, warna-warni gitu ya. Wih, aduh,
speakernya agak error ya. Dan ini modnya sayang banget ya, belum ada updatean. Semoga saja itu modnya ada updatean ya di Visit Versi 3.7.1. Walaupun updateannya mungkin nanti ada fee tambahan atau biaya tambahan, itu nggak apa-apa ya. Tapi ya semoga saja ada updatean itu. Ya sayang banget kalau istilah jawanya itu eman-eman gitu ya. Padahal mod ini keren pol. Kalau nggak ada updatean sayang banget gitu ya. Tapi kalau secara look di game ini enak banget ya untuk dipandang. Tapi untuk di aslinya ini untuk Avante itu agak ini ya, agak mendung gitu ya. Untuk lakukannya itu enggak sekaku ini. Ini agak tegas untuk ini ya, bagian lakukannya gitu. Kalau di aslinya kan agak ini, agak mendung banget gitu ya. Dan semoga saja nanti akan ada updatean tentang nanti update seperti apa, kita juga nggak tahu. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Dan bila teman-teman ada requestan ingin kita menggunakan mod apa, silahkan tulis di kolom deskripsi ya, terima saya di kolom komentar kok deskripsi gitu. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Bisa Tanjana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik. Bye.